sudah dialami oleh juga seperti orang Eka Darma Putra. Kalau dibaca dalam buku saya Mengapa Ada Penderitaan bab 5 itu ada kesaksiannya, yaitu ketika dia makin lama makin secara medis tidak ada harapan lagi untuk sembuh, maka diadakan persekutuan doa di GKI mana gitu untuk kesembuhan dia. Dia tahu itu, dia bikin surat. Nah, dalam surat itu dia tulis, kalau mau berdoa buat saya, intisasinya saya kasih tahu, ada sekitar 2 halaman itu saya copy, saya tulis, dia punya surat kepada persekutuan doa. Intinya adalah, kalau mau berdoa buat saya mohon, jangan minta kesembuhan, umur panjang, dan mujizat dahsyat dari langit. Biarlah ketiga itu urusan Tuhan. Tapi sekiranya Anda berdoa, berdoalah supaya saya tidak terlalu menderita dalam kondisi ini, dan supaya tidak terlalu mahal biayanya, dan supaya istri dan anak saya bisa tegar menghadapi semua. Lalu kemudian dia mengatakan, bila ini adalah akhir hidup saya berharap saya nanti dapat menyaksikan semua kemuliaan, keagungan Tuhan itu. Jadi kalimat dia selalu dikatakan itu seperti PGI punya simbol, Tuhan tidak membawa kita berlayar dengan laut danau tanpa ombak. Tetapi yang dijanjikan adalah kita pasti berlabuh di pelabuhan yang tenang. Dan ending dari pergumulan Mazmur adalah begitu, keinginan kepada kemuliaan